Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Salam semangat para pejuang ilmu. Berjumpa kembali dengan kami di channel online MGPK SMK Negeri 4 Pekalongan. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, tanpa terasa kita sudah hampir 4 bulan lebih melaksanakan kegiatan program pembelajaran jarak jauh atau KPM online, yang mana hal ini tentu saja menuntut kita membiasakan pola-pola baru, hal-hal baru selama kegiatan PJJ ini berlangsung. Khususnya adalah di bidang komunikasi, selama kegiatan KPM online, maka siswa dan guru harus bisa saling menjalin komunikasi secara intens, secara efektif, dan juga secara efisien. Pada kali ini, MGPK mencoba mengambil peran untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi dengan materi layanan etika berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru selama kegiatan KPM online. Materi kali ini bertujuan yang pertama agar para sahabat memahami betul pentingnya arti etika dalam berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu Guru. Yang kedua, agar para sahabat mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan dalam keseharian ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru, harus tetap memperhatikan etika, adab, serta sopan santun yang baik. Mengapa ini penting? Karena apapun yang kita tulis, apapun yang kita ucapkan, itu merupakan cerminan dari karakter kita. Dan materi kali ini sebagai salah satu fokus kami dalam membentuk karakter siswa di SMK Negeri 4 Pekalongan. Baik para sahabat, kita akan mencoba ulasan dari materi tersebut. Ketika para sahabat bermaksud untuk menjalin komunikasi, merespon atau bertanya terkait dengan bahan ajar, materi pelajaran yang di-share oleh Bapak Ibu Guru, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan waktu. Mengapa ini penting? Karena para sahabat ketika mengirim pesan, tentu saja mengharapkan betul respon yang cepat dari Bapak Ibu Guru. Maka usahakan bertanya kepada Bapak Ibu Guru, mengirim pesan dengan Bapak Ibu Guru pada jam kerja, yaitu pada pukul 7 sampai dengan pukul setengah 4 sore. Insya Allah pada range waktu tersebut, Bapak Ibu Guru bisa standby dan secara respon cepat membalas pesan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang ditanyakan oleh para sahabat semua. Yang kedua, selain memperhatikan masalah waktu, juga diperhatikan masalah bahasa. Ketika para sahabat mengirim pesan kepada Bapak Ibu Guru, menjalin komunikasi dengan Bapak Ibu Guru, gunakanlah bahasa Indonesia secara baik dan benar. Hindari berkomunikasi dengan bahasa ngoko, karena hal tersebut tentu saja kurang etis dilakukan oleh siswa kepada Bapak Ibu Guru. Selain waktu, bahasa yang perlu diperhatikan, yang ketiga adalah gunakan teks atau perhatikan teks dengan baik. Maka ketika para sahabat menulis, gunakanlah EYD dengan baik dan benar, susunan kalimat yang benar, dan hindari menyingkat kalimat atau kata. Seandainya memang harus disingkat, maka gunakanlah singkatan yang baku. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap Bapak Ibu Guru dalam mencerna secara cepat isi pesan dari yang sahabat kirim. Setelah tiga tadi, yang perlu diperhatikan adalah ketika mengirim pesan melalui WhatsApp maupun email maupun media komunikasi yang lain, maka pertama kali adalah ucapkan salam. Baik bisa menuliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Sesuaikan dengan waktu kapan ketika para sahabat mengirim pesan tersebut. Yang kedua, kemudian setelah salam adalah perkenalkan diri. Berisi nama, dari kelas berapa. Ini penting agar Bapak Ibu Guru langsung mengetahui dengan siapa beliau-beliau ini berkomunikasi. Tentu saja hal ini juga akan sangat efisien agar Bapak Ibu Guru segera mampu memantau betul siapa yang diajak berkomunikasi oleh Bapak Ibu Guru ini. Terus berikutnya adalah jelaskan maksud dan tujuan dengan baik.
Setelah salam, perkenalan diri, maka jelaskan maksud dan tujuan. Semisal para sahabat ingin bertanya terkait dengan materi pembelajaran, maka bisa ditulis pada teks tersebut, "Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak, Ibu, mohon izin untuk bertanya terkait dengan materi pembelajaran yang sudah Bapak, Ibu kirim di grup WhatsApp." Itu sekedar contoh. Dan para sahabat bisa menyesuaikan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sahabat kirim waktu itu. Berikutnya adalah gunakan kalimat permohonan. Misalnya, "Bapak, Ibu, mohon petunjuk, mohon bimbingan, mohon penjelasan, mohon jawaban." Hindari betul teks yang berbunyi, "Bu, tolong jelaskan, Pak, tolong jelaskan." Nah, ini lebih bersifat atau dicerna oleh Bapak Ibu Guru seperti kalimat perintah, bukan sebagai kalimat permohonan. Maka usahakanlah dahului dengan kalimat permohonan. Seperti yang tadi dijelaskan, "Bapak, Ibu, mohon maaf, mohon dijelaskan terkait dengan materi, mohon jawaban, mohon petunjuk, mohon bimbingan." Nah, para sahabat bisa menyesuaikan dengan isi yang akan sahabat kirimkan waktu itu. Terus juga usahakan langsung pada intinya. Hindari betul komunikasi yang bertele-tele, karena nanti isi pesan yang akan disampaikan oleh para sahabat menjadi tidak mengena. Maka gunakanlah kalimat yang efektif, singkat, padat, sehingga esensi dari pesan tersebut bisa langsung ditangkap oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah hindari betul menggunakan kata ganti. Sebagai contoh, "Anda, kamu," gunakanlah kalimat yang baku, "Bapak, Ibu," atau menggunakan kata "aku," gantilah dengan kata "saya." Ini akan lebih efektif, akan lebih efisien, dan juga akan lebih etis ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Kemudian, untuk mendukung hal tersebut tadi, para sahabat bisa harus berperilaku yang baik atau menjadi komunikator yang baik selama mengirim pesan. Gunakanlah kalimat yang baik, kemudian ketika direspon balasan oleh guru, maka harus direspon secepatnya. Apabila waktu itu sahabat sibuk, sehingga baru jeda berapa lama, sahabat baru bisa membuka WA dari Bapak Ibu Guru, maka perlu disampaikan permohonan maaf. "Mohon maaf Bapak Ibu, WA Bapak Ibu baru saya baca." Setelah itu, maka para sahabat bisa meneruskan pesan tersebut, menjawab pesan tersebut sesuai dengan konteks yang sedang dibahas pada waktu itu. Dan yang terakhir, setelah komunikasi para sahabat dirasa cukup, maka akhiri dengan ucapan terima kasih serta salam penutup. Ini adalah salah satu etika dan juga adab dalam berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Ingat, meskipun para sahabat sudah sering atau sudah mengenal dengan guru, tetap gunakan atau utamakan etika ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru. Serasa itu ulasan yang perlu kita bahas kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para sahabat semua. Ingat, meskipun saat ini kita masih perlu jarak jauh dan komunikasi kita belum bisa tatap muka, harus menggunakan etika. Perhatikan betul rasa hormat kita kepada Bapak Ibu Guru kita. Itu menjadi modal penting buat kita ketika nanti kita akan terjun di masyarakat, sehingga kita akan terbiasa menggunakan etika ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tetap berprestasi di masa pandemi, dan kami mengucapkan semangat kepada para peserta didik dalam melaksanakan program pembelajaran jarak jauh. Mari kita berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan KPM tatap muka seperti sedia kala. Untuk tugas kali ini, para peserta didik atau para sahabat cukup memberikan komentar, ulasan dari materi ini. Apabila ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu kami susun atau perlu kami perbaiki, para sahabat bisa menulis pada kolom komentar yang berada di bawah ini. Kami rasa cukup. Terima kasih atas waktunya dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.